Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya berada di Buriko ini. Di pelataran yang dulu untuk dipergunakan untuk penjualan buah. Jadi sekarang sudah difungsikan, daripada kosong diisi dengan kuliner. Nanti ke depan di sini ada kuliner, ada juga minuman jus, nanti akan ramai lagi di sini. Ini akan ditempati oleh penjual-penjual setiap minggunya. Nanti kita panggil penjual cakar ya, daripada berhamburan begitu saja di pinggir jalan. Jadi kita nanti akan akomodir di sini. Kemudian kita lihat kalau sore hari di sini sangat indah pemandangannya dan cocok untuk rest area ke depannya. Memang rencana ke depan akan difungsikan sebagai rest area, tempat peristirahatan bagi pengendara yang jauh, yang tujuan kota Makassar atau Sulawesi Tengah. Palopo juga dilewati Sulawesi Tengah sampai ke Sulawesi Utara, bisa singgah di sini nanti ke depannya setelah berdiri kuliner-kuliner di sini. Ini situasi sangat bagus ini kalau kita memandang ke arah barat, utara, ada pegunungan ya, pegunungan. Ini kelapa juga di depan saya ini. Bisa juga nanti yang hobi atau yang suka minum air kelapa muda bisa singgah di sini. Nah, ini situasinya seperti ini, jadi masih kosong. Siapa yang berminat silahkan mendaftar di sini. Ini sudah mulai ada memberanikan diri untuk berjualan di sini, walaupun masih sepi, tapi insya Allah kedepannya diperkirakan ramai karena melihat situasi di sini sangat bagus pemandangan. Ini masih proses pembenahan di sini. Oke, De Family Wahudin Kuningan melaporkan dari Buriko, Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.